Good evening, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sekarang berada 20 km daripada Kota Kinabalu menuju ke Kibun di Jalan Tambunan Penampang. Tadi kita dari KK ke Dongongon cuaca redup saja. Mulai kita panjat bukit tadi, start hujan renyai-renyai. Dan banyak bukit di sini, tapi semua orang pun boleh kayuh naik basikal ke sini sebab saya ni pun sakit lutut pun boleh kayuh. Apalagi kamu orang. Tapi itulah, ketinggian maksimum jalan di sini adalah 1,550 kaki dari paras laut. Oh, macam ada goyang-goyang ni lever brake. Kita berhenti dulu cek. Ada skru longgar dah jatuh. Lari pelas sekejap. Kita dah sampai ke simpang masuk ke homestay ni. Ini dah simpang Jalan Penampang Tambunan. Kalau nak masuk sini, perhatikan signboard ni. Banyak signboard homestay-homestay di sini. Dari simpang ni lebih kurang 2 km masuk ke dalam untuk tiba ke sana. So kita kena rush sebab hari dah petang, dah lebih kurang 5.40. Kita harap dapat sampai sebelum gelap. Kopi, kopi, kopi. Selalu kalau kita tengok YouTube cyclist-cyclist dari Semenanjung Malaysia, dia orang banyak komplain pasal anjing-anjing di kampung-kampung kena kejar anjing. Sebenarnya anjing ni dia tak kejar kita kalau kita tak takut. Kalau kita takut, mungkin dia akan kejar sebab anjing ni boleh bau ketakutan. Hai, nak korang detik. Dia orang dating tengah hujan. Siok kalau tinggal di kampung ni. Dingin, aman dan damai. Eh, sama baju. Pak Kuro.
Alipo. Ini kok simpangnya. Salah jambatan kita nih tau. Gustan-gustan. Pip-pip. 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 Jambatan tenggelam. Banyak jambatan tenggelam nih di Sabah. Boleh kah? Boleh kayu. Buka kasut dulu. Deras air nih. Kita kena sorong basikal. Tak boleh pedal. Hanyut kita nanti. Hah? Buka kasut dulu. Basah. Ah, dah sampai pun kita. Sebenarnya dah gelap ni, tapi kamera kita kasih terang ni image. Tapi dia compensate lah. Jadi kita punya resolution ada kurang sikit, minta maaf. Ini sungai yang kita seberang tadi. Ya, itu dia. So kita check in dulu. Kita jumpa lagi besok pagi. Good night. Selamat pagi semua.
Sekarang kita berada di Diana Homestay Kibunut. Cuaca hari ini okey. Cuma ada hujan sikit-sikit. Malam tadi suhu nyaman, lebih kurang 18 darjah Celsius. Kita pun tidur dengan nyenyak. Landscape di sini sangat indah. Dengan pokok-pokok bunga dijaga dengan rapi. Tak ada sebarang sampah kelihatan. Jom kita tengok kemudahan-kemudahan yang ada dekat sini. Ini salah satu rumah sewa yang terdapat di Diana Homestay. Reka bentuknya cantik, dindingnya dibuat daripada buluh. Di sini ada kemudahan elektrik, jadi kita ambil kesempatan untuk cas bateri basikal. Perjalanan ke sini dari 58 volt turun ke 52 volt, iaitu kita cuma guna suku daripada kapasiti bateri. Jadi kita cas ni sikit sajalah, dalam 20 sen begitu. Kita bungkus box bateri dengan plastik sampah. Throttle pun kita perlu bungkus untuk waterproofing. Meter dan Swiss juga dibungkus. Kita akan pasang juga mudguard sebab susah bawa dalam hujan kalau tak ada mudguard. Terutama mudguard depan lah. Jom kita tengok asrama ni. Asrama ni ada beberapa bilik. Ini bilik yang kita sewa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilik. 8 bilik ke semuanya. Asrama ni ada 8 bilik. Tangga ni licin sikit. Di sini ada dewan serbaguna yang agak luas juga untuk disewa. Tu di atas ada sempoton. Ada tempat penyediaan makanan di sebelahnya, tempat masak-masak, cuci-cuci. Dan ini pula tempat yang cantik lah untuk tujuan utama kita datang ke sini, untuk tengok sungai. Ini pula tempat mandi manda dan tandas. Ada tempat ambil wuduk untuk orang-orang Muslim. Tandas ini bau harum dan bersih, sangat bersih. Ada lampu, 24 jam lampu. Siang pun hidup. Ventilation pun bagus. Udara senang masuk keluar. Sebelah sini shower. Di luar ada tinggi untuk cuci-cuci. Memang bersih dan cantiklah tempat ni. Layanan daripada petugas-petugas ini pun sangat mesra. Harga pun sangat berpatutan. Sama ada sewa bilik untuk camping, sangat berpatutan. Jom kita tengok sungai. Tak risaulah kalau kanak-kanak mandi pun sebab tak dalam. Macam pokok ganja tu. Tapi bukan.
So siapa yang nak makan-makan sambil tengok sungai, boleh sewa gazebo di atas ni. Ada beberapa biji gazebo. Rasa macam nak terjun masuk dalam sungai je lah. Tapi belum tukar pakaian lagi. Hantam sajalah. Redah je. Lunch time, kita goreng ayam. Dekat sini dia ada bagi tong gas untuk masak-masak dapur. Kuali bawa sendiri. Ada sinki, ada tempat barbecue. Sambil masak boleh tengok sungai. Oh, cukup nyaman. Okey, masa untuk pulang. Bye.